Assalamualaikum dan hello geng, selamat datang ke channel Noir Datu. Oke, hari ini sebenarnya aku sangat penasaran, aku sudah bisa berbicara bahasanya Indonesia. Jadi hari ini aku ingin melihat satu video lah, video tentang bule. Yang mana video tentang keseruan bule ini memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia dengan cara lompat panjat pinang di objek wisata Bukit Lawang. Semoga kalian terhibur menonton video. Silakan bagikan videonya dan semoga terhibur. Jangan lupa subscribe. Video ini mendapat 1 juta tontonan. Jadi amat menarik lah. Bule ini apa yang aku paham lah. Bule ini orang Inggris. Orang putih. Kalau di Malaysia panggilannya orang putih. Maafkan saya kalau saya tersalah. Mohon tuan-tuan boleh betulkan di komen nanti ya. Ada satu video nih. Rasanya seru gitulah untuk dilihat. Tanpa basa-basi. Mari kita lihat video ini sama-sama. Oke, baik, video ini tajuknya ngakak bule ikut lomba panjat pinang 17 Agustus 2023 di Bukit Lawang, Sumatera Utara. SUTRI ke 78. Mari kita lihat sama-sama. Cuplikan. Cuplikannya kayak gini. Sangat menarik ya video ini, bule panjat pinang bersama-sama memeriahkan aktiviti lomba panjat pinang. Kalian ya teman-teman, semoga terhibur. Oke, panjat lagi, naik lagi ke atas. Ini diadakan di Bukit Lawang ya, wisata Bukit Lawang di Sumatera Utara. Oh, ada seperti hadiah di atas, kado-kado. Banyak sekali sambutan, masing-masing memberi semangat supaya bule itu bisa panjat ke atas. Yang ini orang tempatannya, sama-sama jatuh juga. Sama-sama jatuh juga. Pasukan bule menentang orang tempatan. Pasukan tempatan. Oke. Giliran bule untuk memanjat pinang ya. Adakah mereka bisa? Oh, setiap tahun diadakan 17 Agustus. Yang menyelenggarakan adalah penginapan Bukit Lawang Indah. Ya, yang hitam tuh seperti apa ya? Minyak, minyak. Bagi batang pinang tuh licin. Ini lokasinya dekat jembatan. Oke. Okay. Giliran orang Indonesia, orang tempatannya Indonesia. Oh, gagal juga di situ. Oke, giliran pasukan bule. Kita lihat. Oke, mencoba lagi. Adakah mereka bisa? Adakah mereka berjaya? Kita lihat sama-sama. Oh, kerjasama. Kali ini dibantu oleh orangnya Indonesia. Oke. Lagi-lagi. Eh, bisa cowok. Aduh, celana bulenya memblorok
bisa tercabut celananya. Gagal lagi. Oke, teruskan lagi, teruskan lagi. Ya, dan sekarang mereka mencoba lagi. Mencoba lagi. Ya. Kali ini pasti boleh. Oh, bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Oke, kali ini lebih tinggi. Kali ini lebih tinggi. Apakah bisa lagi? Oke. Okay. Ayo. Naik lagi. Tahan celananya. Lagi. Panjat lagi. Anak-anaknya lincah juga. Panjat lagi. Oke. Okay. Lagi. Aduh, gagal juga. Tapi enggak apa-apa. Ada hasil kerjasama daripada orang Indonesia juga. Sama-sama bule. Oke. Orang Indonesia. Ah, ini mesti pro nih. Orang daerah sini. Oke, teruskan. Apakah mereka berhasil ya? Adakah mereka berhasil menentang pasukan bule? Gagal lagi. Oke, di sini ada pasukan import. Bule bersama anak-anak. Ya, kita lihat lagi ya. Ya, kalau kalian punya waktu, teman-teman, datanglah ke Bukit Lawang untuk liburan ya. Tempat ini terkenal sebagai tempat orang hutan sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Dan kalau kalian butuh penginapan ya, datanglah ke penginapan Bukit Lawang Indah ya. Ini penginapannya, restorannya juga, dan juga banyak lagi penginapan-penginapan dari Bukit Lawang Indah. Ya, sekarang bule dengan anak kecil bekerja sama. Oke. Okay. Celana bulenya melorot, teman-teman. Ya. Tolong angkat celananya. Ya, celananya diikat dulu lah, bule. Gagal lagi. Adakah bisa boleh dipanjat pinangnya? Ini sudah kerjasama antara bule dan orang Indonesia. Strategi baru. Mungkin strategi baru nih bisa. Oke. Okay. Teruskan. Oke. Okay. Celana bulenya. Raka gagal lagi. Celana bulenya hampir copot. Ya, ikat kuat-kuat. Ini orang Indonesia. Oke. Okay. Ya, bapak-bapak,
Pegang celananya. Adakah pasukan bule kalah kali ini dengan pasukan Indonesia? Okay, hampir dapat. Hampir dapat. Ya. Gagal juga. Oke, oke. Enggak apa-apa. Diteruskan lagi. Sekarang dicoba lagi. Pasukan Indonesia lagi. Apakah ini akan berhasil, teman-teman? Apakah akan berhasil? Oke. Ya, sedikit lagi. Hampir. Iya. Akhirnya. Ya. Oh, ambil bendera. Bendera Indonesia-nya. Oke. Iya. Mantap, Bang. Ye. Yeah. Akhirnya pasukan Indonesia menang menentang pasukan bule. Oke, baiklah, akhirnya pasukan Indonesia menang menentang pasukan bule. Jadi ada juga kerjasama di antara kedua pasukan tadi, tapi ya masih si gagal. Tapi pasukan Indonesia yang sepenuhnya berjaya merebut benderanya Indonesia kemudian dikibarkan. Ya, bagi aku sendiri sangat menarik video ini untuk ditonton. Ya, memang ada ngakaknya juga. Lomba panjat pinang. Kita baca komennya. Salut, bule aja bisa memeriahkan Hood RI. Apalagi kita. Salam untuk kita semua. Ya, salam untuk kita semua. Nih, indah dipandang mata, keren banget. Happy selalu. Kerjasama antara bule dan orang Indonesia. Menghibur sekali untuk memeriahkan kemerdekaan. Ya, benar-benar sekali. Menghibur sekali. Menyenangkan sekali, semua merasakan riang gembira. Mungkin hadiah enggak seberapa. Tapi keceriaan dalam kebersamaan itu mahal harganya. Benar sekali, keceriaan itu mahal sangat-sangat harganya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komennya, like-nya di page Noir Dato. Dan kalau ada video-video lucu, video-video ngakak yang kita boleh react, boleh tag alias ataupun add Noir Dato di mana-mana media sosial yang ada. Sampai jumpa lagi. Semoga murah rezeki, dipermudahkan segala urusan teman-temanku, dan bye-bye.